hari Senin jam 11 atau jam 12. Jadi sekarang rencananya mau ke Yamaha Batu Nunggal, Yamaha Jawa Barat, Bandung, Yamaha Bandung ya, Yamaha Bandung. Mau ngambil WR motor baru. Tapi bukan punya saya, punya teman. Jadi nganterin dia ngambil, terus nanti diantar. Jadi member WR tambah satu lagi. Kebetulan dia ngambil warnanya warna hitam. Warna biru nggak mau katanya. Katanya takut kembaran kayak sama punya saya. Nggak mau kembar. Jadi dia ngambil warna hitam. Jadi nanti katanya pas keluar langsung mau di supermotoin, langsung diganti velg. Udah nggak sabar dia, dari tadi ngechat terus, ngechat, telepon. Kan sayanya baru bangun, jadi ngechat terus di mana katanya. Udah nggak sabar motor baru. Biasa emang orang-orang mah gitu emang. Kalau mau beli apa, pokoknya mau beli apa gitu, pasti gak sabaran. Oke, cepat. Jam berapa ini? Jam 12, cok. Tadi bangun siang. Sebenarnya tadi udah bangun jam 8 sih. Pagi. Cuma pas lihat jam, masih jam 8. Tidur lagi. Emang kebiasaan manusia kayak gitu. Bangun pagi. Ngelihat jam masih kepagian, tidur lagi. Randy pulang? Hah? Apa? Jadi ini buat video review modifikasinya. Nanti mau dibikin. Gak tahu besok, gak tahu kapan. Nah, besok mau ganti 1821 dulu, mau ke atas main tanah. Kan baru bikin, baru beli tromol, baru bikin wheel seat lagi. Wheel seat yang buat main tanah. 1821. 1821. Ini yang diganti cuma apa sih? Cover block kiri kanan, piringan depan, dekal, lampu, apa lagi ya? Gear, arm. Tapi untuk detailnya nanti aja lah di video reviewnya. Untuk video detail modifikasinya, terus apa aja yang diganti, harganya nanti dibikin. Kayaknya harus dipapas lagi. Soalnya kalau pakai 1821 nanti takutnya nggak nyentuh tanah kaki. Malah tambah tinggi kan. Cepat sudah. Waktu baru. Sulama gua. Sudah. Ih. Lu sih mau otak. Oh iyo, turun dulu. Turun dulu. Kok bawa tas lah? Ini. Taruh. Terus ini taruh, terus biar enak bawa motornya ini taruh. Eh,
Ah, itu amplopnya nanti ya di sana. Di mana dia? Hah? Amplop di mana? Di rumah. Terus ke bawah. Di bawah kah? Oh, tidak usah. Hah? Tidak usah. Ke bawah. Bikin apa? Oh. Kok tidak tanya saya punya persenan? Nanti kau tanya di sana. Ih. Oh, kan tanya tidak. Kemarin tuh lewat mana ya? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tuh kemarin. Lalu kau bilang yang kau mau ke arah Malu tuh, tapi yang ambil jalan foto. Oh. Aramilea. Lewat jalan alun-alun itu kah? Aduh, sudah ambil orang. Kalau diambil orang, dia bawa balik, ambil yang sana. Minta kembali 500 ya? Iya, tuh. Itu ada warna biru tuh. Warna hitam saja? Biru. Hitam saja. Biru ciri khas. Enggak, saya mau hitam. Hah? Isap rokok dulu ya? Kau mau isap rokok ya? Apa? Ke dalam, kau yang mau beli motor. Saya mau isap rokok dulu. I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't ever been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple hundred grand, like, yeah. Got a couple hundred plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera. I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Just keep your head, yeah. Ini motor display. Ini udah diganti, kena halpot. Pake Robi One. Terus dekal. Ini dekalnya dari HGFX. Kalau stang mah udah ganti Fusion. Barpetnya juga. Udah pake selang radiator Samco. Terus udah pakai wheelset Supermoto juga. Velgnya ini pakai apa ya? TK kayaknya mah. Rossi. Velgnya pakai Rossi. Ukuran berapa? 300 kayaknya. Ban pakai Pirelli. Oh. Pirelli Diablo Rosso. Ban depan ukurannya 110/70. Terus ini juga udah pakai apa? Jalur roda yang di as rodanya. Sama ini juga udah pakai frame slider. Ini kayaknya frame slidernya semua ini bikin. Frame slider terus jalur roda belakang itu custom sendiri. Soalnya kebetulan yang bikinnya itu member WR Bandung juga, jadi tahu. Ini untuk ban depannya
ban belakang, ban belakang. Sama pakai Pirelli Diablo Rosso juga. Ukurannya berapa nih? 150. Untuk ban belakangnya ukuran 150. Ban depan 110. Gear standar. Pakai jalur roda. Ini knalpotnya Aero B1. Ini spakbor belakangnya pakai yang model KTM kayaknya mah. Nih. Kan pakai yang model KTM. Tapi ini enggak ada lampu sennya. Cuma lampu rem doang. Terus oh, selang rem. Selang remnya pakai dari Hell coy. Udah ganti Hell selang remnya. Selang rem belakang. Terus oh, selang rem depan juga. Tuh. Pakai merek Hell juga. Selang remnya depan belakang. Kira-kira nih habis berapa enggak tahu. Ini motor display. Cuma waktu itu pernah dipakai buat kopdar. Dua kali kalau enggak salah. Udah segitu aja review singkat motor display-nya. Sebenarnya tadi enggak mau review sih. Cuma ya karena sekalian nunggunya lama. Jadi ya udah sekalian. Bayar motor dia. Ih, bikin video dong. Sama aja.